Ustadz, saya bekerja di kantor dengan perjanjian kerja 5 hari, kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Terkadang saya suka datang terlambat ke kantor beberapa menit sampai setengah jam. Tapi seringkali saya pulang melebihi jam 5 sore atau masuk di hari Sabtu atau Minggu karena tugas namun tidak klaim lembur. Apakah hal tersebut bisa menutup keterlambatan saya menurut syariat? Mohon penjelasan jazakallahu khair Ustaz. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Yang pertama, Allah berfirman di awal surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, komitlah dengan kesepakatan yang telah kalian buat. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, setiap muslim itu terikat dengan MOU-nya, perjanjiannya dan kesepakatannya. Jadi kalau jam berapa tadi? Jam 8 ya jam 8 gitu loh. Dan kalau kita terlambat, maka kita berdosa. Dan apakah keterlambatan kita dalam masalah pulang bisa menutupi dosa tersebut, tergantung kesepakatannya lagi. Kalau ada kantor atau ada perusahaan yang MOU-nya yang penting kerja 8 jam, ya maka kalau kita terlambat setengah jam, kita tutup setengah jam di akhir lebih lambat lagi, maka clear. Tapi ada kantor yang nggak bisa terima, maka ini dikembalikan ke kesepakatan. Wallahu ta'ala bisawab.